Seekor orang utan besar tiba-tiba terlihat berjalan santai di jalan antar kecamatan kilometer 19 menuju kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Diduga orang utan ini keluar dari habitatnya karena kelaparan. Ada orang utan lepas. Orang utan. Inilah video yang berhasil direkam warga pengendara mobil saat menuju kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, tepatnya di kilometer 19 pada Minggu pagi. Seekor orang utan tampak berjalan santai di pinggiran jalan dan akhirnya menyeberang setelah melihat sebuah mobil akan melintas. Diduga primata dilindungi ini keluar dari habitatnya di dalam hutan yang tak jauh dari jalanan tersebut. Jalan ini merupakan jalan antar kecamatan dan ramai dilewati pengendara, sehingga warga yang melihat ketakutan dan berharap pihak terkait segera mengevakuasi. Untuk dukan sementara sih, kita memang kemarin kita sempat terbangkan drone untuk mengetahui, karena memang kondisi hutan yang ada di sekitar itu sudah mulai habis berkurang. Jadi kemungkinan orang utan yang ada di hutan itu bergerak ke arah perusahaan untuk mencari. Pihak BKSDA pun minggu sore langsung mengecek lokasi menggunakan drone untuk mencari apakah orang utan itu sudah kembali ke hutan atau masih berkeliaran di jalanan. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Ejakwan, iNews melaporkan.